Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oh, lama kan, Lom? Lama. Jadi setiap latihan, asal lagi latihan, kita harus makan lu walaupun sedikit dan jangan lupa mau minum di rumah. Oh, mau air ini? Nah. Oke, selamat datang di dunia olahraga karate, khususnya di perguruan Gojuryu Karate Gokasi Indonesia atau Gokasi. Gokasi ini adalah sebuah perguruan Gokasi yang terbentuk di dan berdiri di Bangka Belitung ini tanggal 16 Mei tahun 2000. Jadi kapan itu berdirinya Karate Gokasi Bangka Belitung? Karate Gokasi Bangka Belitung hadir dan berdiri tanggal 16 Mei tahun 2000. Berarti lah berapa tahun? Kalau sekarang 2002. Berapa tahun? 2? Berapa? Salah. Berdiri tahun 2000. Sekarang tahun 2022. Berarti 22 tahun. Alhamdulillah. Nah, sebenarnya saya lah lama sebenarnya ngajukan untuk SMP 5, tapi alhamdulillah baru beberapa minggu kemarin disetujui. Jadi perkenalkan diri dulu. Nama saya Diki Marcos. Saya adalah humas Karate Gokasi Bangka Belitung. Jadi humas media sosialnya. Jadi YouTube Gokasi Bubble, Facebook Gokasi Bubble, Instagram Gokasi Bubble, saya yang pegang. Jadi bersyukurlah teman-teman, karena dipegang oleh humasnya sendiri, jadi bukan orang lain. Nah, dan saya, istri saya orang KC asli. Ya, semua teman-teman tahu. Nah, di sini alhamdulillah ada adik saya, Farizan. Dia karate saya dulu. Ya, jadi nanti daftarnya apa-apa ke Bang Farizan. Jadi Farizan itu adalah karate juga. Saya yang melatihnya di rumah dulu. Ya, banyak di sini yang sudah jadi polisi, sudah jadi tentara, sudah banyak. Saya dulu pernah melatih di SD 21. Kalau dulu SD-nya SD 399. Kalau tidak salah ya. Jadi tahun 2002. Nah, sekarang lah jadi segala macam. Nah, ini saya undang juga rekan-rekan kita dari provinsi. Nah. Assalamualaikum. Bos. Wah. Disiksa kami. Ya. Ini yang senior-seniornya juga ikut toh. Nah, lama soal daya lari. Patah kecil perut. Siksa. Prajurit baru. Senpainya pokoknya kita suruh lari. Senpainya suruh lari. Hihi. Ya, oke. Okay. Ya, inilah guys. Dojo SMP 5 Mendo Barat yang baru, guys, ya. Jadi namanya Dojo Naga Rimba, ya. Namanya Dojo Naga Rimba. Kalau ikut ditanya dojo apa? Dojo Naga Rimba. Naga Rimba kan Naga Rimba. Dojo apa? Naga Rimba. Naga Rimba. Naga Rimba. Ayo, keras-keras. Pukulannya lurus-lurus. Ya. Lurus-lurus. Ayo, Jipin. Ya.
Ya, loh, penyoncong. Ya. Ah, ini bagus kayak ah. Ini bagus lah. Coba dengar mah. Nih, jadilah, coba nih. Oh, bagus. Nih. Oke, bagus. Nih. Ya. Bagus. Ya, stop. Stop. Stop dulu. Sekarang gerakan apa? Gerakan tendangan. Setiap 3 kali teriak. Ah, ya. Setiap 3 kali ya, terserah lah. Yuk. Tendangan. Ya. Dua sikot. Satu kaki, dua kaki. Ganti-ganti kaki ya. Ganti-ganti. Ya, oke. Ya, oke. Ya, ya. Ya, teriak mana teriak? Ya, teriak lah mana? Ya, teriak lah. Tiga kali teriak. Tuh. Ya, oke. Lah tiga kali teriak. Tuh. Dua. Ya. Teriak. Ya, oke. Tiga kali teriak. Ya. Ya. Keras-keras. Ya, oke. Nih mantap. Ya, oke. Ya, oke. Yo, ya. Tangannya ke depan. Jangan nenek nih. Ke tangannya. Sa. Sa. Aduh. Ya, oke. Mantap. Oke. Ya. Ayo. Oke. Ya. Oke. Gih, ah. Ya. Melawan arah kan? Enggak, masuklah macam ini, Bay. Tangan itu tetap. Satu, dua, tiga. Macam itu, Bay. Ya. Teriak, mana teriaknya? Kaki siko mana ya, kiri kanan. Kiri kanan, kakinya kiri kanan. Ya. Ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Inilah dojo kita. Namanya Dojo Naga Rimba. Yang berlokasi di Jalan Pesantren Darul Abror. Yaitu di Desa Kace, Kabupaten Bangka, Kecamatan Mendo Barat. Bersama Senpai M. Irfan, kita undang ke sini. Dan juga ada tuh, Senpai Ceta. Hei. Okay. Nah, yo. Dah le, kuat lah. Selanjutnya mengawasi Gary. Oke, okay, yo. Ini adik Eli ya? Adik Eli kah? Bukan. Ya. Oke. Adik Zikri. Suka. Tendang, tendang. Ya, tendang. Ya. Ya. Ya, suka lagi. Oke. Ya, lagi. Ya. Oke. Oke. Ya. Oh, pakai ini, pakai ini. Oh, pakai ini. Pakai punggung kaki atau haisoku. Haisoku, punggung kaki. Iya. Jadi sasarannya nanti ke sini ya, pada saat kejuaraan. Sasarannya punggung. Oh, gila. Silakan yang mau minum, silakan dulu. Silakan. Lain kali depan baik minum. Oke, kita istirahat. Dia perlu nak kita nyantai kita. Nah. Ya, ha, ini bagus nih. Komite bagus nih, ini bagus nih. Kak, SMP yo. Pas berapa? SMP inilah. Bagus, mantap. Asak tiap Jumat harus latihan. Ya. Ini ngelawan. Oh.
Abang Farizal. Jangan ngelawak. Malu gitu ya. Kami tidak boleh seram-seram. Sudah. Iya, buat tak beda. Awas terkena ke anak-anak sampai. Ya. Baca. Iya. Tu kan tepuk. Baca tinggi mana? Weh. Tangan tinggi juga. Kira nyampe. Ini macam ni, coba. Cukup ah. Lagi. Ya, kencang lah. Ya, lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Ya. Wah. Apa mentaro? Tendang, benar-benar tendang. Tendang. Ya, tenang betul. Pakai punggung kaki. Ya, tangannya di sini, tangannya jangan kloper-kloper. Tangannya di depan. Shot gitu. Shot. Ya, tangannya di depan, Nak. Tangannya di depan. Tangannya di depan sini. Ya. Tangannya di depan. Ya betul, kamera menyala. Tapi pecah dipotong. Jadi inilah dasar-dasar awal kita, teman-teman ya. Jadi ada sedikit kegembiraan ya, ada sedikit kegembiraan, senang-senang. Jadi rubahlah latihan itu tidak hanya latihan yang memorsir tenaga. Tetapi latihan karate ini tidak lebih dari kalau saya latihan dan wisata. Jadi ada hiburannya. Kalau kita selalu keras terus latihannya, tegang terus, lama-lama anak bosan dah ya. Oke? Begitu. Mantap senang anak, mantap. Kirinya mantap deh ya. Om ning aku cara za. Yo. Yo. Kalau kindang yang bendera lagi aja. Mantap sih. Yo. Kena om. Tuai kan bawa. Ya, Nazra. Om benar. Berapa nih? Coba lihat lu. Oke, kita selesai dulu. Akhirnya. Silakan kita upacara.